Sahabat Mombi, apa sahabat Mombi sudah pernah memakai baju batik? Batik adalah kain khas Indonesia. Batik dibuat dari lilin malam yang dilukis di atas kain. Motif dan warna batik macam-macam dan berbeda-beda di setiap daerah. Kali ini, Kak Debbie ingin mengajak sahabat Mombi mewarnai gambar batik. Kita siapkan alat-alatnya dulu ya. Siapkan pensil warna atau krayon berwarna kuning, hijau muda, oranye, dan coklat. Sekarang kita mulai mewarnai. Pertama, kita ambil pensil atau krayon warna kuning, lalu kita beri warna lingkaran-lingkaran kecil ini. Kita warnai pelan-pelan agar rapi dan tidak keluar garis ya. Sekarang, kita ambil pensil atau krayon warna hijau muda, dan warnai bagian yang berbentuk lonjong ini. Kalau sudah selesai, kita warnai bagian luarnya ya. Kita gunakan pensil atau krayon berwarna oranye. Kita warnai dengan rapi. Terakhir, kita warnai lingkaran-lingkaran yang besar ini. Kita gunakan warna coklat. Nah, kita sudah selesai mewarnai gambar batik ini. Hasilnya bagus sekali ya. Oh iya, sahabat Mombi juga bisa mewarnai latar yang berwarna putih ini dengan menggunakan warna-warna yang terang seperti merah muda atau biru muda supaya semakin mirip dengan kain batik. Sampai jumpa di video Mombi lainnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.